satu titik lemah tentunya, dan sekarang baru bermain 20 menit dia sudah diganti, dan ini tentunya pergantian yang cukup mengejutkan Bung untuk seorang pemain. Ya. Oh, sayang sekali. Lalu masih Ferry Ariawan, kita lihat Bung. Ada serangan dari, kemudian ada lapangan juga, lapangan tambah sari. Jangan sudah dilakukan, langsung ke kotak penalti kita lihat. Jadi halo. Lalu ke depan kita lihat. Randy Rawan passing. Tidak ada pemain di sana yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Kita lihat ada dua pemain yang berupaya untuk mengambil bola melalui sundulan tapi gagal. Terbuka sebetulnya. Hanya sayang memang pemain-pemain yang menyongsong umpan tersebut tidak tinggi, Bung. Ya. Itu untuk dobrak pertahanan dari Persema. Lihat umpan tarik. Oh, sayang sekali. Masih bisa. Jangan lewat!